Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wa Suma salatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Para pemirsa yang berbahagia, yang budiman, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berjumpa lagi dengan kami Syahri dan Pipit di channel SHD Sarung Surabaya Nah, untuk kali ini saya akan unboxingkan sarung kecubung yang SGW. Songket gunung warna ini bagus sekali pemirsa nanti pemirsa ya. Seperti apa ini kemasannya? Ini sarungnya ya. Seperti ini pemirsa. Hmm? Tapi sebelumnya pemirsa mari kita ngaji sedikit, sedikit aja sedikit aja gak banyak banyak pemirsa. Wa kana Ali radhiyallahu anhu. Ini lanjutannya pemirsa. Maka Ali radhiyallahu sayidina Ali radhiyallahu anhu yaqul berkata ala tastahyunna apakah kalian tidak malu tidak merasa malu aw ala tawaruna. atau kalian tidak merasa tertipu yatruku ahadukum kalian itu meninggalkan sua istri-istri kalian imraatuhu istri-istri kalian tahruja bainar rijal keluar dari rumah di depan laki-laki tanduru ilaihim yang mana istri-istri kalian itu melihat kepada Ar Rijal, pada laki-laki, watau ilaiha, dan laki-laki yang lain itu melihat kepada istri-istri kalian. Apakah kalian tidak tertipu dan tidak merasa malu, kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Jika istri kalian keluar rumah, kemudian dilihat oleh orang laki-laki, dan istri kalian juga melihat orang laki-laki. Apakah kalian tidak merasa tertipu? Ini yang menyebabkan fitnah pemirsa ya. Fitnah itu karena banyaknya perempuan menampakkan di depan orang laki-laki. Hati-hati pemirsa ya. Jangan jaga istri-istri kalian jangan sampai apa ya? dilihat oleh orang laki-laki lain karena bisa menjadikan nanti fitnah dan fitnah itu akan berlanjut berlanjut akan menjadi uh, sebuah dosa besar nanti pemirsa ya. Nih Mas Ali sangat apa ya antusias sekali me me mengingatkan laki-laki untuk menjaga istrinya agar tidak keluaran rumah dan menampakkan kepada orang laki-laki lain karena kalau perempuan sudah menampakkan ke laki-laki lain akan pasti ada fitnah nanti menurut saya nah, dan di diantaranya gak usah jauh-jauh contoh pemirsa ketika ada walimatul ursyih, pernikahan itu medisa. biasanya kan dipajang laki-laki perempuan itu di atas kuadi nah, di atas pentas atau kuadi itu pasti nanti orang yang bicara itu mirsa nggak mungkin pas semuanya baik pemirsa ya ini yang menyebabkan itu termasuk fitnah nah nanti ada yang mengatakan oh ini serasi yang laki-laki cantik yang perempuan tampan eh yang yang pula <tuk tangan> yang laki-laki tampan yang perempuan cantik kan itu biasanya pemirsa tapi kalau ada orang yang senang pemirsa kepada dia pasti mm. Yalah ya lah kabinah Bu ya, pasti pemirsa kalau orang nggak senang pasti di jelek jelekan Ini kalau sama-sama cantik atau yang lagi perempuan cantik yang perempuan tampan. Jadi kalau sila kalau nggak sama menurut saya. Contoh yang perempuan sangat cantik, yang laki-laki standar, ya tampan tapi nggak terlalu tampan. Pasti nanti uh nggak cocok ya. Uh kok cantikan yang perempuan ya dibandingkan yang laki-laki ya. Uh nggak serasi. Ini fitnah banget saya. Ini contoh fitnah. Ditampakkan orang lain ini seperti Siti Kata-katanya, Siti Nali, "Ya, apakah kalian tidak malu?" Dan kalian tidak merasa tertipu jika istri kalian keluar dan menampakkan kepada laki-laki lain. Dan istri kalian melihat laki-laki, dan laki-laki juga melihat istri kalian. Apakah kalian tidak merasa malu dan merasa tertipu? Contoh di itu misalnya, Kadang suaminya yang laki-laki tampan, yang perempuan kurang kurang cantik. Aduh dirasani lagi pemirsa. Aduh nggak cocok ya, cocokan sama saya. Lah bahasa gitu, itu fitnah pemirsa. Oleh karena itu memang hukum syariat secara secara kuadi itu memang nggak ada kuadi itu pemirsa. Menampakkan ke orang lain ke di atas kuadi menggunakan baju bagus rapi. Ya. Walimah itu kan apa bahasa? Walimah itu memberitahu, Bisa. memberitahu kalau anaknya sudah menikah. Nah, di yang benar walimah itu adalah nyambeleh sapi, nyambeleh unta, nyambeleh kambing. camping meng, memanggil tetangga-tetangga, sanak saudara untuk makan bersama, bukan menonton pemirsa, bukan menonton yang menikah enggak. Yang penting sudah akad nikah, sudah jelas, ada sudah kan? aslinya kuadi, ya, secara bahasa kuadi. tapi memang sudah jadi tradisi di Indonesia ini merasa seakan akan kalau nggak ada kuadi itu nggak nggak menikah gitu misalnya. ya tapi gimana lagi apa ya ini kebiasaan yang salah yang harus dirubah aslinya seperti itu harus ada yang berani seperti itu misalnya. baik itu misalnya sebagai mukotimah dari kami kita cukupkan aja Misalnya nantinya tinggal dua Misalnya ini ada tapi ini bukan ada ini sarung perempuan isinya bersama banyak ini tapi karena kami sudah capek, mungkin kita skip, skip ah, ya, skip, nanti. Skip, skip aja. Ya, sama istri, apa ini mungkin di di kan oleh istri saya karena ini sarung perempuan bukan laki-laki yang lebih paham. Dan sekarang pemirsa SGW kemasannya seperti ini pemirsa SGW ya nah, sarung sini apa songket Gunung Warna kemasannya seperti ini tasnya seperti ini dompetnya seperti ini. Oh, kita bongkar. Oh, ini lebih mahal daripada SGD dia. Lebih murah. Lebih murah. Berarti lebih murahnya selisihnya? Selisih, selisihnya sekitar 150 untuk saya. Dengan ini di. nanti campur-campur mana? Yang sudah dilepas. 150-an pemirsa saya. Selisihnya. Selisihnya maaf bukan harganya pemirsa saya. Selisihnya 150 di bawah 1 juta. Harga pasnya berapa? Tinggal antum japri aja pemirsa saya. Dan untuk mohon maaf yang tanya di Shopee memang Shopee-nya kurang diupdate jadi oh, banyak yang tanya. Yang apa? Yang Royal Code memang belum ada kan? Oh. Ini pemirsa ya. Oh, ini memang bukan full songket pemirsa saya ini. Banyak printnya. Kalau yang tadi itu yang SGD itu lebih banyak songket. songketnya. Yang enggak semuanya full songket pemirsa ya. Enggak ada yang nah, printnya. Kalau ini songket tapi ada print. Printnya lebih banyak printnya pemirsa ya. Songket gunung, warna. songket gunung warna mantap pemirsa ya. Ini Menurut saya, kecubung standar harganya murah. Kita lanjut, Mirsa ya. aku Mirsa. Bukan kaleng-kaleng ini, Mirsa ya. Uh, ini Mirsa warna hitamnya, Mirsa. Uh, mantap, mantap, mantap. Terus, bukan kaleng-kaleng ini, Mirsa. nanti kami khusus antara SGW dengan SGD ini, mirsa, tak khususkan uh, perbandingannya, mirsa. nanti khusus sebentar aja, mirsa ya. lepas ini, mirsa. ini ini. mantap, mirsa ya. oke, gunung warna. tinggal berapa? tinggal tiga. nah, banyak ini mau nggak ada pemirsa ya secepatnya pemirsa es uh mantap pemirsa bukan kaleng-kaleng pemirsa Tujuh. setelah ini foto ya bu banyak rek ini tapi kalau foto cepat biasanya setelah foto makan setelah makan tidur saya <tuh>. Mantap bener. Lanjut. Warna hijau. Beda dengan yang SGD. Memang lebih mahal SGD. Tapi kualitasnya memang lebih bagus dari SGD. Bisa full songket kalau SGD. Hmm. oh yang es giti es giti nyalami rio ya. sama donggala koyo mantap pemirsa jahit jahit mana di oh ya jahit tengah pemirsa tinggal ini uh ini mantap ini pemirsa mantap bukan kaleng-kaleng terbaik-baik ter terbaik bukan kaleng-kaleng-kaleng-kaleng ini pemirsa. Mantap pemirsa baunya enak pemirsa. Uh, mantap. Udah ya. Itu Mirsa, sarung SGD Songket Gunung eh maaf ya. Songket Gunung warna di SHD sarung yang baru datang. Kecubung. Ya yang merek Kecubung, Kejubung ya yang buahnya memabukkan maka sarungnya juga yang melihat akan terlena dan mabuk <laughs> kok bisa Ustaz? ya bisa jadi mungkin itu ya maaf ya kalau dari bahasa tutur kata kurang enak atau menyinggung perasaan ibu-ibu atau bapak-bapak yang muda yang tua sama aja saya mohon maaf karena memang harus saya sampaikan semoga ada manfaat dan barokahnya ihdinas suratul mustaqim السلام عليكم ورحمه الله وبركاته